Halo guys, kita sekarang masuk di segmen guling ya. Nguling, ubar be guling. Ubar be guling. Sini saya lagi berada di Pliatan. Nama babi gulingnya itu babi decing. Tempatnya di Pliatan ya guys. Di Pliatan, nanti lokasi di deskripsi. Oke. Oke. Kita ikutin mau makan dulu, ikutin terus. Sampai kita selesai makan. Oke. Oke, sekarang waktunya kita untuk berangkat ke babi guling decing di Ubud. 5 minutes later. Ini adalah suasana di babi guling decing Ubud. Sekarang kita lagi nunggu babi gulingnya. Ini channelnya Agung Debrian. Pakai dua kamera ini. Di sini situasinya lumayan ramai, tapi tidak terlalu ramai guys. Itu masih kamera ini sedikit GoPro saya pakai api. Bi soalnya. Ini kita lagi di kini nih ya kan? Ubud di sini. Bujur apa kan? Bo. Oh, masuk ke dinos. Nih guys. Sekarang kita lagi nunggu babi gulingnya di channelnya Agung Debrian. Oke, dua kamera ini. Bu. Di sini situasinya lumayan ramai. Tapi tidak terlalu ramai guys. Itu masih itu kameranya jenis itu kayak GoPro, saya pakai api. Kita mau coba babi gulingnya di sini, gimana rasanya, kita coba bareng-bareng. Oke teman-teman, ini adalah porsi ekstra kulit di babi guling decing Ubud. Untuk harga bisa langsung dicek di deskripsi. Oke, mari kita coba. Oke guys, oke teman-teman, kita makan dulu. Makanannya udah sampai. Review lo. Menunya ada ini orek hitam, buk masa. Iya di sini ya, di sini ya. Oke, senjata ini kulit itu. Tebal kan. Oke guys, di sini saya nge-review, di sini ada daging. Di sini ada daging babi guling. Ini ada lawarnya, lawar apa nih ya? Lawar paku kayaknya nih. Lawar apa dan paku? Lawar kacang. Lawar paku. Di sini ada dada sambalnya. Ada apa namanya nih? Gorengan. Ini ya. Ini ada oret dan semuk. Ini ada oret telur dan semuk namanya. Dalamnya tuh kayak ini kulitnya guys. Wow. Di sini saya beli ekstra kulit. Ada kritika juga. Ini bolak balik. Oke teman, kita coba satu dulu. Guys. Tuh porsi. Mungkin bisa dilihat ya, kita makan. Coba lawarnya dulu. Tetap dong. Tetap. Pokoknya banyak orang buka makan. Di sini potongan dagingnya besar-besar. Gede-gede itu. Gede-gede. Porsinya memang melimpah. Untuk lawar yang enak. Isi kayak ayam bayam itu. Bayam apa-apa namanya, komen. Kayak si kulit tetap ya. Kulit. Sekarang kita makan gorengannya. Ini baru guys.
goreng-gorengnya. Lalu dia nggak keras ya? Nggak keras? Nggak terlalu keras. Enak. Ini mantap. Kita coba lagi ya. Ini guys, ini apa dan ini? Oret. Oret. Oret ini. Ini potongan oretnya besar besar guys. Mantap. Ini terus deh. Ya. Harus kita lagi usah GoPro kita makan kritik aja dulu. Ini sudah orangnya. Oh. Kita coba nih guys. Sambal. Sambal. Sambal lembut. Sambal lembut. Sambal bawang suntap yuk. Sambal gini nih, seru tapio. Sambal Bali, seru tapio. Ya, kasih. Enggak, enggak. Kulin aja. Gak mantap. Kita coba tipu lagi. Orek hitam. Jangan lupa. Sekarang kita coba orek hitam ini. Ini terbuat dari gini nih, hati ya, babi campur dengan darah. Nice. Mantap. Bumbunya meresap di dagingnya. Bumbunya di sini tidak terlalu encer ya, enak nih. Saya kurang suka kalau encer bumbunya. Encer itu kurang. Kayak kuah aja. Ijo apa gitu. Bali. Kita sambil ngobrol santai. Buat teman-teman yang udah pernah kesini, komen di bawah. Gimana rasanya? Kalau di sini saya rekomendasiin kesini guys pagi-pagi. Soalnya rame sini, cepat habis ya. Sekarang ini kita kesini udah nggak kelihatan gulungnya. Udah dipotong-potong. Ya. Bapak kalau pagi gue sini dulu pernah. Baru. Katanya banyak dapat itu. Aduh udah. Kita agak kesiang, sini udah dipotong babinya. Udah dipotong, jadi kita nggak bisa nge-review gini. Kamu ini guys. Sekarang mau makan dulu, tunggu pas reviewnya ya.
pedasnya. Atau makan. Saya udah mau tes kriuk. Apakah mau kriuk apa enggak? Ada dua nih tes kriuk. Ini mbak. Enggak semua. Woi. Ap. Saya kilo guys. Ini good. Itu lemak-lemak tu. Yes. Okay, kita waktunya. Let's kriuk. Let's kriuk lagi sekali, guys. Mantap. Mantap, mantap, wey. Ini dia. Ijik kobar. Tau. Yep. Okay, guys. Sekarang kita mau bayar. Ini benaharanya. 5 minutes later. Sudah selesai, guys. Oke, saatnya memberi rating. Kita ngasih rating dulu. Dari Ngo Rizky berapa ratingnya? Saya ratingnya karena kulitnya enak 8,5 lah. 8,5. Kalau saya ngasih ya 8 lah karena kulitnya. Kalau bumbu mah oke aja sih. Sebutan yang nanya, Gus Sukma mana? Gus Sukma lagi... Gus Sukma? Lagi bubuk? Lagi bubuk dia. Oke teman-teman, begitulah episode nguling kita hari ini. Pokoknya sampai jumpa lagi di nguling berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di channel saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.